Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kita David Ajahra. Seperti biasa di channel kita ini akan membahas berbagai macam tutorial Android dan tentang seputar YouTube dan juga tentang kebijakan pemerintah. Sebelum kita lanjut ke tutorialnya, ada baiknya untuk kalian subscribe channel ini. Kalian nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video menarik kita. Bagi kalian yang sudah subscribe, terima kasih atas dukungan kalian. Berkat dukungan kalian, video ini bisa bermanfaat. Di sini kita akan menjelaskan jangan bongkar SIM di KTP elektronik. Pertama, Dirjen Dukcapil Kemendagri mengingatkan pemilik KTP elektronik untuk tidak membongkar chip KTP meski sudah tidak berlaku. Jadi jangan kalian merusak ya. Jika KTP kalian sudah rusak, jangan sekali-kali untuk membongkar chipnya ya, karena di situ tersimpan data. Yang kedua, chip pada KTP elektronik menyimpan data pribadi termasuk foto dan sidik jari. Nah, mungkin di sini ya poin yang pentingnya itu. Yang ketiga, chip sebagai salah satu upaya mencegah penyalahgunaan dan pemalsuan data. Sepertinya zaman sekarang tuh udah hal yang biasa ya untuk penyalahgunaan data ataupun pemalsuan. Jadi jangan sembarangan ya. Yang keempat, jika sudah tidak terpakai, KTP harus dikembalikan ke Dinas Dukcapil setempat. Jadi jangan sampai dibuang, dibongkar ataupun diberikan ke orang lain ya. Nah, itu dia ya untuk tutorialnya ya. Jika video ini bermanfaat, silahkan kalian subscribe channel ini dan kalian jangan lupa untuk menyalakan loncengnya. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, terima kasih atas dukungan kalian. Semoga rezeki kalian lancar, berkah dan barokah. Amin. Terima kasih.